Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan. Kita libatkan yang personel pada apel gelar ini kurang lebih 700 personel. Ya, terdiri dari Polri, kita libatkan 350 personel, kemudian dari TNI, kemudian dari rekan dari Disub, Satpol PP, kemudian kita libatkan semua yang ada di sini. Untuk apa? Kesiapan kita koordinasi bahwa Polri yang promoter siap mengamankan Pilkada Serentak 2018, apakah itu pilihan Pilkada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mojokerto Kota. Oleh setelah apel gelar pasukan ini, kita tempatkan, kita amankan kantor KPU, kota dan kabupaten, dan juga tentunya tempat Panwaslu. Itu akan kita langsung pada setelah apel gelar ini, langsung kita amankan, kita jaga. Karena banyak kerawanan-kerawanan yang tentunya harus kita antisipasi. Nah, tugas kita dari Polri untuk mengamankan semua rangkaian tahapan tadi. Karena tanggal 8 sampai 10 kan sudah mulai tahap pendaftaran pasangan calon.